أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Selamat Hari Raya. Akhirnya kita semua dah bersiap sedia. Oh, Lisa dah tidur dah. Pergi ke Berlin. Terpaksalah bertolak agak lambat sebab Michael baru balik pada Ausstation. Siap balik baru balik Ausstation. Tidur je 4 jam je. Dah kena sambung jalan ke Berlin kan. Sebab kami yang datang, kami decide untuk pergi beraya di Berlin bersama Embassy. Jalan pun okey. Mengambil masa dalam 3 jam. Tengoklah macam mana eh. So nantikan sambutan perayaan kami di MC. Nasib baiklah kita ada anchor ni. Bolehlah dalam kereta pun buat-buat rambut lagi. Sekejap lagi Luisa pula nak buat rambut. Luisa pun nak curl kan? Tengok apa ni korang? Ha, ini kecil angin tu lah kat betapa panjang dan besarnya. Besar sahaja matahari. Lagi 1 jam lebih kita orang dah nak sampai dekat Berlin. So kenapa kali ni kita orang pergi ke Berlin? Kali ni saya nak buat something different sikit lah. Selalunya kan beraya dekat rumah. So saya fikir apa kata kali ni saya nak tunjuk kat korang semua bagaimana sambutan Hari Raya di Embassy Malaysia di Germany dekat Berlin. Lagi pula kena pula Hari Raya time weekend. So bolehlah kita orang macam sekali bercuti dekat Berlin kan. Dan saya pun actually banyak kawan-kawan dekat Berlin. Because dulu saya kan pernah study pendekatan dengan Berlin. So memang macam boleh jumpa balik lah kawan-kawan lama. So kami pun dapat banyak jemputan lah open house sana sini. Dan tak sabar juga nak share dan tunjuk kat korang kan. So weather pun sangat cantik hari ni. Tengok Michael dengan spek dia. Memang sangat cantik hari ni, so just nice for satu Syawal. Satu hari di Hari Raya. So, kita dah sampai Berlin. Semua dah siap. Liza pun dah bangun. Tengok kita boleh nampak Berlin pun Muslim friendly. Semua orang pun celebrate. So, get ready. Kita nak pergi, kita dah sampai. Kita jalan sikit sebab tak ada parking. Susah sikit parking kat sini. Semua orang tengok kita orang pakai baju. Tadadang. So, korang dah nampak bendera Malaysia di situ? Tadadang. Bendera Malaysia berkibar di Berlin. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput
wanita terutama. Boleh. Okay. So sebagai duta besar di sini, saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf sakit dan batin daripada pasukan saya lah, daripada kedutaan besar Malaysia di Berlin. Okey, nasi lemak kita pun aktif ya. Ha, menolong membantu. Sedap lontong. Sedap. Pedas sikit ya. Nak makan-makan lagi. Ramai betul orang interview dia. Oh, Lisa suka eh? Yang ni punya Lisa suka kuih ni. Yelah, kita kedai kat sini lah. Kat embassy juga. Ah, betul. Embassy juga, betul. Ada orang lain lah. So, sekarang kita bersama dengan student. Student tu kerja? Kerja dah. Dia kerja dekat Hamburg, radar dekat Germany, Berlin. And ni student, baru sampai 2 tahun kan. Siapa nama you? Mala, nama saya Mala. Okay. And berapa lama dah dekat Germany? 6 tahun. 6 tahun. And you? Baru 2 tahun. So I want to go back so bad. Oh yeah. Oh, so you homesick lagi lah ni. Very bad. Very bad. Oh, ni hari raya. Oh my god. So far macam agak hard juga in Germany or how is it in Berlin? No, it's okay. But I think the community. Yes. Friends can support and. Yeah. And especially supply makanan. Yeah. Yeah. And how about you? Dah 6 tahun lama juga. I like it here. Banyak kawan. Kali rasa nak balik for good ke atau not yet? Masih belum lagi, masih nak mencari pengalaman lagi. Ini adalah student pertama daripada Mara ke JPA ke? JPA tengok budak-budak pandai ni. Ha, ni muka budak-budak pandai. Baru datang. Berapa lama bila korang datang? Bulan lalu. Bulan Sabah. Apa ke masuk dalam YouTube? Boleh aja. Orang Malaysia sounds sporting. So dah berapa lama korang kat sini? Baru betul. So kaca shock tak? Berbeza tak? Berbeza tak? Sangat berbeza kan. Macam mana korang punya German? Boleh ke? Korang memang kena cakap dalam bahasa German, right? Yeah. Study semua all in German kan? Tengah belajar susah kan, and then orang Jerman taklah friendly sangat, right kan? But don't worry, diorang baik sebenarnya, cuma diorang memang muka tak boleh belah ya. Tapi but diorang bila dah kenal diorang sangat baik. So macam apa yang duta kita kata, mix with them. Yes, go to, mix with them. Jangan kumpul dengan one community, dan insyaAllah korang boleh punya survive dekat sini. But it's hard, betul. Akak dah 22 years here in Germany. Since 70s, after SPM cabut sini terus. Kan. Ada orang Sarawak ya. Apa khabar? Sarawak mana? Dari mana?
dari Sibu. So 2 bulan, baru 2 bulan juga dekat sini. So semua ni study apa? Oh, semua engineer. Lepas tu ada yang engineer, ada yang computer science. You computer science? Ah, tapi memanglah kat Germany memang famous kan benda-benda macam tu. Memang sekarang language bahasa je. Oh, sekarang tengah bahasa. So belum betul-betul masuk dia punya. Oh, nanti lagi kacau shock korang je. Nanti takut. Okay, then good luck everyone. Inilah dia, Berlina Band. Berlin famous dengan bandnya dan Malaysia pun ada bandnya. Tu dia. So tengok, hibiscus. Typical. Tu burung tu? Yes. Selepas seronok beraya di kedutaan, barulah kami check-in di hotel yang berdekatan dengan kedutaan besar Malaysia. Di Berlin, kami bermalam selama 3 hari 2 malam. So, raya kedua, be like, tengah get ready. Duit raya, hari ni baru kita ada masa untuk sebarkan untuk kasih duit raya dekat korang. Nama masuk apa susahmus? Makan-makan. Sekarang kita nak pergi beraya. Dekat sana apa? Kita nak pergi beraya rumah kawan saya. Salah seorang kawan saya. Kawan yang saya rapat di Berlin. So let's go. Actually pukul 2. Sekarang dah dekat pukul 3 ni. Jom. Orang Jerman tengok apalah kita orang dengan pakaian-pakaian hari-hari macam pakai baju yang lain. Orang hotel pun dah macam senyum-senyum kan. Macam kita orang buat show je. Besok pun pakai baju lagi. Because kita orang dapat banyak jemputan. Besok pun ada another jemputan juga. Taklah banyak mana, but everyday ada satu jemputan. Alhamdulillah. Inilah jadinya bila hotel di tengah-tengah bandar Berlin. Semua orang tengok kita. Ada aku kisah, kita bangga memakai pakaian Malaysia. Pakaian Melayu. Ini tipikal tram lama Berlin ya. Masih diorang gunakan lagi. So, kita dah ready. Rumah kawan saya ni bukan dalam Berlin, di luar sikit tapi dia dekat dengan Potsdam. Klein Machno. Kita orang memang suggest kalau sesiapa-siapa akan Berlin, korang kena pergi Potsdam. Memang sangat cantik. Malangnya this time saya tak tunjuklah mengenai vlog mengenai Berlin. Kos kita tak ada masa, kita datang sini pun memang beraya kan. But insyaAllah kalau korang berminat, boleh tulis under komen. Kita orang maybe akan buat video vlog mengenai Berlin one day. Rumahnya. Nak tahu open house ke tidak, tengok kadang kasut banyak. Hai. Okay, masuk. Tu dia macam-macam lauk. Tu hari rumah kita, rumah kita. Eh, I know your rendang memang best. I can ambil resepi you. Dia pandai buat rendang dengan kari.
saya daripada Bali. Kawan lama. Kita dah kenal berapa lama dah Syazmin? Lama dah. Sampai you mengandung. Masa tengah pregnant kan Laila lagi. Kami dah kenal sekarang dah besar panjang. Dah 15 tahun dah Laila kan. So Syazmin dah tinggal berapa lama dah dekat Jerman ni? Almost 22 years. 22 years. Yang dikahwin dengan orang Jerman. Sama lagi. Kita sama. Ya. So beginilah celebration hari raya kita orang di perantauan. So besok ada next lagi. So sesuatu saya akan tunjukkan korang lagi macam mana. Stay tuned. Apa dah Syazmin? Tengok macam lelaki aku ni orang Malaysia. Kata nak balik dia borak lagi. Dah kat pintu dah ni. Bila nak balik ni? Aduh. Bye bye. Rambut kepuk-kepuk. So, hari ni raya ketiga, kita just repeat baju je. Payah membazir-membazir kan? Okay. Siap? Ready? Sebab barang. Alright. So, to the next jalan raya. Ke rumah open house seterusnya. Tengok tengah sambil beraya. Malaysia raya lambat. Okey lah kita orang pun dah nak sampai dah. So rumah yang seterusnya adalah rumah daripada owner nasi lemak Berlin. Ingat tak korang, saya pernah share dalam satu shots. Dia ada ajak beberapa orang-orang staff daripada embassy makan lagi. Dan petang ni, next rumah seterusnya. So hari ni memang makan. This weekend just makan. Begitulah raya. Sebulan berpuasa kan. Hujan pula. So raya ketiga hujan. Habis dah penat buat rambut. Mama suruh pakai jaket, korang tak? Selamat hari raya. Ha, dia ambil gambar video kita video dia. Cantiknya, Ma. Tiba-tiba hujan lebat. Ha. Selamat hari raya. Dah salah ke rumah ke? Aunty Mas. Ni lemang perantauan ha. Buat sendirilah ni Mas. Hebat. Kuih ha. Fuyu. Kata chef. Inilah dia korang. Sinilah lemang perantauan kita. Ha. You buat lemang tu. Ha, lemang perantauan ni kita tak ada bulu ni. Ha, you buat macam mana? Senang je ha. Share lah tipsnya. Kukus je. Bakar. Dah habis lah. Oh, bakar kat oven lah. Masuk dalam oven kan? Tapi you kukus sekali dengan santan lah kot kan? Santan, lepas tu tak garam sikit. Lepas tu berlemak bagi gula sikit. Lepas tu letak daun pisang. Oh, you gulung dengan daun pisang. Gulung, padat. Lepas tu masuk dalam oven. Begitulah kita. Bakar dalam 15 minit ni lah. 5 minit je tu. Duta Malaysia kita pun ada datang juga. Ya, ketibaan duta. Allah. Apa? Kuih lopis kot yang nama. Tapi yang ni durian tau. Dina, ni durian yang kita nak. Sedap. Amir, ada duduk. Oh iya ke? Michael tolong ajar. Kisah dia. Lepas tu dia jauh tadi. Sekarang dia dah tengok durian. Terus connected dengan keadaan tu. Dengan kereta yang duduk di dalam rumah dia. So ingat balik kasih. Michael sedang berbual dengan suara duduk.
Yeah, that's my job. Selamat Hari Raya, bye bye. Bye bye. So, cuaca best. Kita orang beraya sambung lagi next ke Hamburg. So kita orang from Berlin now on the way to Hamburg. Kami ada dapat jemputan daripada kawan baik saya. So of course lah, kawan baik kena try, cuba juga untuk menghadiri jamuan open house dia kan. Berhenti rehat seketika. Break dekat R&R sambung raya. Cakap Malaysia juga kita beraya. Masa tu ni. So, kami dah sampai dekat rumah kawan saya Ida. Best friend saya akhirnya selepas 3 jam. But alhamdulillah perjalanan sangat smooth, jam pun tak ada sangat. So, let's go. Makan lagi. Dia betapa ramai, banyak kereta dah ni. Hello, dia ada tudung saji tu. Jadi kita cakap selamat hari raya. Jom kita nyanyi. Abu. Eh, Abu tu nama anti dia yang bapak lah. Dia kata Abu. Abu. Selamat, selamat hari raya. Eh, mana tuan rumahnya? Selamat Hari Raya. Hai, selamat Hari Raya. Jadi kakak aku dah tu. Tengok ni daripada Batam kau. Kau sampai ke Hamburg. Kakak aku dah daripada. Yeah. Yeah. Ini dah digoreng. Tolong eh. Daripada Germany. Ini. Yeah. Ini siapa kakak aku buat? Ini pun kau beli juga kan? Ini semua dari, ini semua imported kan? Ini semua dari Singapura mari. Ya, cakap jalan-jalan. Ini orang lama kita. Di atas rumah Ida, wajib ada tapak kuda. Dah ini dia buat, dia buat jiwa claim dia buat. Tapi kau memang kau buat kan? Akulah. Okeylah. Keluarga dia lah. Darah keturunan dia juga lah. Anak-anak bermain. Hai Yasmin. Hai. So beginilah perayaan hari raya kami pada minggu yang pertama. Semua dah kepenatan. Sekarang pun dah pukul ke 10. Tak, sorry, 9. Over 10 terus. Rasa seperti pukul 10 macam lama betul kami berjalan. Oh, tengok dah gelap juga. So, thanks for watching. Raya dan maaf saya dah batin. Betul. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin dari kami sekeluarga From The Loop. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.